Hai guys, kembali lagi bersama gue Bro. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue bermain di Costa Rica ya. Kita coba memancing di spot Spanish Ship, di kapal karam yang di bagian kanan map Costa Rica guys ya. Kalian spawn di helikopter di tengah kan. Kalau kalian mau ke sini, kalian ke kanan guys ya. Oke, gua udah berada di posisi gua mancing. Ini dapet barang trash sepertinya. Anjing, nyangkut guys. Oke, kalau kalian mencari encore ini, encore apa encore guys? Encore pokoknya lah. Kalian bisa mendapatkannya di bagian sini guys ya. Kalian casting aja seperti biasa mencari sampah atau trash dengan cara casting guys ya. Di video kali ini gue mau mengecek barang-barang apa saja kayak yang bisa kita dapatkan dari spot Spanish Ship ini guys ya. Oke, ini dapat sampah lagi gue, dan apakah ini encore lagi. Oke, coba kita cari lagi guys. Costa Rica map yang luas guys ya. Mungkin kalau kalian hanya berburu ikan, kalian akan nggak sempet mancing di sini ya guys ya. Ini spesial untuk yang mau berburu sampah. Ada sampah yang hanya bisa ditemukan di sekitar kapal ini guys ya, seperti encore tadi. Di tempat lain mungkin kalian nggak akan menemukannya guys, di area Costa Rica maksud gua tetap ya. Tapi di area kapal ini kalian bisa menemukan encore itu, dan harusnya ada benda-benda lain yang hanya bisa ditemukan di bagian sini guys ya. Oke, kita cari dulu. Agak lama juga guys dapat sampah yang lain guys ya. Encore mulu dari tadi, baru dua kan. Oke, ikan pun gak ada yang muncul guys di sini. Gua belum dapat ikan satupun juga dari tadi di sini guys, padahal ada bayangan-bayangan ikannya guys ya. Nggak ada muncul sih yang ke permukaan, cuma sekilas-sekilas aja guys. Kalian lihat tuh ikan kecil-kecil bagian kiri berenang-berenang bebas. Oke, keep casting guys ya, siapa tahu kan dapet trash baru gua. Oke, just do it. Oke, nggak ada guys ya, baru dua trash yang gua dapatkan. Ini quest hariannya juga mumpung ada, mencari 5 trash guys ya, dapat 2 diamond atau 1 diamond. Kok diamond anjing, jam guys ya. Oke, dapat 1 trash. Mana apakah ini? Oke, Costa Rican face. Oke, kayaknya itu bisa didapatkan di semua tempat di Costa Rica guys. Oke, kita coba percepat nanti videonya. Gua udah pindah-pindah posisi guys biar dapet sesuatu yang baru. Hey, ini dia guys, gua dapet trash yang baru saja gua dapatkan, treasure chest. Oke, mungkin ini yang ditanyakan biasanya di kolom komentar ya, yang mencari peti di Costa Rica bisa ditemukan di sini guys ya, treasure chest. Kayaknya ada quest utamanya juga atau quest harian. Oke, gua masih belum menemukan yang lain ini guys ya. Oke, kita cari lagi di tempat ini, nanti kayaknya ada yang bisa didapatkan di sini juga. Catch item gua kelar, questnya dapat 1 jam. Oke, kita mancing lagi guys di tempat yang sama, semoga gua mendapatkan yang gua cari, trash yang lain guys ya. Dapat ikan tadi juga, dapat 2 ya. Dapat trash lagi. Oke, pirate hat dapat di sini guys ya.
Oke, di sini bagian sini atas ini ternyata beda juga guys ya, dapat ikan dan trashnya. Oke, scuba diver mask bisa didapatkan di sini juga guys ya. Gua pertama kali mendapatkannya itu dulu di atas guys ya. Gua kira cuma bisa didapatkan di atas, ternyata di bagian sini juga bisa didapatkan ya. Flipper dan scuba itu guys ya, untuk penyelam. Bag gua udah penuh guys ya, kita balik dulu ke harbor. Oke, jadi segitu aja guys trash yang gua dapatkan. Gua ambil yang ikannya aja sih. Jadi kalau kalian mau mancing cari trash, koleksi trash kalian di Costa Rica, kalian bisa mencari yang spesifik yang di spot Spanish wreckship itu guys ya, dan inilah ikan-ikan yang bisa gua dapatkan di sana. Oke, mungkin itu aja guys untuk video kali ini ya, dan thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk kalian ya guys ya, dan see you guys in the next video. Bye and have a good game.